أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pada hari hadirin sekalian, orang tua, ibu bapak yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama melanjutkan tausiah kita yang berjudul berbakti kepada dua orang tua. Para hadirin sekalian yang berbahagia, tahukah kalian saat hamil ibu dalam kepayahan mengandung kita, sementara bapak bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Sampai saat ini, mereka masih mencurahkan perhatian dan kasih sayang hanya untuk kita. Subhanallah. Betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Sebagai anak, kita diwajibkan oleh Allah untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Seperti ayat yang di dalam Al-Quran, yang artinya, ketika Allah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah juga mengatakan, "Janganlah kamu sekali berkata dan jangan pula kamu membentak keduanya." Para hadirin yang dirahmati Allah, jangankan melawan, berkata saja kita dilarang. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang harus saya hormati ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Putri Raja sedang tertawa panjang rambutnya sampai ke tanah. Mari berbakti kepada kedua orang tua agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.